Super Bundesliga Indonesia kali ini tentu pantang dilewatkan. Persib harus meraih kemenangan jika ingin mengamankan posisi di puncak klasemen Liga 1. Hasil imbang saja bisa saja membuat mereka tergusur karena ketatnya persaingan dari peringkat 1 hingga peringkat 4. Sedangkan Bali United juga ingin meraih poin maksimal. Berada di peringkat 5 dengan perolehan 32 poin membuat Bali United hanya tertinggal 5 poin dari Persib, Arema dan Bayangkara FC serta 4 poin dari Persebaya Surabaya. Artinya jika Bali United bisa memenangi laga ini, persaingan akan menjadi semakin ketat. Kedua tim punya modal bagus untuk meraih kemenangan di laga nanti. Dari kubu Bali United, kepercayaan diri mereka sedang bagus usai kemenangan 3-0 atas Barito Putra. Kemenangan itu menjadi sangat penting bagi Bali United karena mereka hanya meraih 1 poin dari 3 laga yang sebelumnya. Selain itu, Bali United juga bisa mengandalkan Ilyasa Spasosevic. Melawan Barito kemarin, Spaso sukses mencetakkan 2 gol dan mengukuhkan namanya di posisi teratas top skor sementara Liga 1 dengan 14 gol. Selain itu, dari kubu Persib, ambisi untuk mempertahankan posisi puncak klasemen memang hanya bisa diraih jika mereka menang atas Bali United. Modal Persib pun cukup bagus jelang laga ini, setelah posisi di klasemen Persib juga selalu menang di laga terakhir melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri. Meski demikian, Persib juga harus waspada dengan ancaman yang diberikan Spaso dan Bali United. Patut ingat juga bahwa 3 kalahan Persib musim ini terlihat ketika bertemu tim-tim besar seperti Persebaya Surabaya, Arema maupun Persija Jakarta.